Mentari pagi tersenyum tenangkan hati. Sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Doa rinduku terjawab karena hadirmu. Kita bersama melangkah bahagia. Meski kita dipertemukan tak sengaja, tapi ku yakin rencananya yang terindah untuk kita lewatinya. Ibu Adianta, aku tak dikatakan dan jauhnya anak adikku, berbuka etas setiannya kepadamu. Selamat tahun menghormat di bawah kemunan. Saya terima jika dan kawinnya Etika Eka Septiani binti Agus Bambang Sutri Hati dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku menikahimu karena Allah mau. Telah lama aku menunggu kehadiranmu di hati. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Kita kan saling mengeluarkan bersama-sama membangun cinta meniti jalan ridonya.
Bapak Sabarani dengan kami persilakan dengan segala hormat untuk memasuki tahap agung dan kami persilakan untuk calon mempelai laki-laki dengan Ardiansa untuk langsung duduk di mana tempat ijab kabul akan dilaksanakan. Kepada sepuluh bintang sepuluh kami persilakan untuk langsung menuju ke panggung dan kepada seluruh pengiring pengantin kami Ardiansa serta Bapak Sabarani dan Ibu Nur Lela yang berasal dari Sekayu Palembang Sumatera Selatan. Dan kami persilakan dengan segala hormat untuk kepada seluruh pengiring pengantin kami persilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan oleh panitia. Rombongan bakal calon mempelai laki-laki Miguel Ardiansa yang berasal dari Sekayu Palembang Sumatera Selatan. Dan kami persilakan dengan segala hormat untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat dan juga untuk merapat di belakang, duduk di belakang calon mempelai laki-laki. Dan kepada seluruh Sekayu Palembang Sumatera Selatan beserta Bapak Sabar yaitu Bapak Agus Bambang Suprianto yang kami dan para anggotanya yang kami hormati Bapak Imam Khotib Bilal dan Dari siri izin pamit kami yaitu tampilkan di depan Bapak Rajo. Mungkin dalam penyusunan kami siri izin pamit ini tidak berkenan di Bapak Rajo, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siri izin pamit ini yang datangnya yaitu dari Desa Kampung Melayu, kami mewakili Bapak Supriyono sekeluarga. Mohon diterima, dipisah langsung dicicipi. Sesudah diterima atau dicicipi ada maksud dan tujuan yang kami simpan, yang kami sampaikan. Silakan Bapak Rajo dengan segala hormat. Siri adat, siri izin telah saya terima, telah saya cicipi, kira-kira apa yang mau disampaikan, saya persilakan Pak. Itu mohon perlindungan, mohon doanya kepada Bapak Rajo, maksud dan tujuan yaitu Bapak Agus Bambang Suprianto, pagi ini tepatnya hari Senin yaitu tanggal 22 November yaitu 2021 akan menikah putra dan putrinya. Supaya Bapak Rajo memberi doa dan restu supaya perjalanan pernikahan nanti bisa berjalan lancar, tidak ada alangan suatu apapun. Itulah maksud tujuan kami Bapak Rajo. Kita berkumpul di kediaman Bapak Agus Bambang Supriyatin yaitu dalam rangka acara ijab kabul yaitu resepsi pernikahan juga. Nah, kini kita yang hadir di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan rangkaian dari ijab kabul nanti ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Insya Allah ini mendapat keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Yang bisa kami sampaikan Bapak Rajo, jika ada tata cara kami yaitu kurang sopan menghadap Bapak Rajo, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akan pulang ke tempat duduk semula. Kami akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa man yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adika usunati faman ra'iba sunati falaisa bihi. Ya kami hormati Bapak Kepala Desa, Desa Kampung Melayu beserta jajaran perangkat desa. Ya kami hormati Bapak Perangkat Agama Desa Kampung Melayu. Ya kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Permadi Ulu. Ya kami hormati Bapak Ketua BMA beserta anggota. Ya kami hormati seluruh kelembagaan desa, Desa Kampung Melayu baik ketua maupun anggota. Ya kami hormati Bapak Sesepuh, Bini Sepuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Alim Ulama Desa Kampung Melayu. Ya kami hormati Bilkhusus Saiful Hajat Bapak Agus Bambang Supriyatin. Juga ya kami hormati dan yang berbahagia calon mempelai laki-laki Nike Ardiansyah beserta keluarga besar dan seluruh pengiring pengantin dari Palembang, Sumatera Selatan. Bapak Ibu jamaah Walimatul Urus yang insya Allah masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah Walimatul Urus yang kami hormati, adapun susunan acara ijab kabul antara Revika Eka Septiani dengan Nike Ardiansyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua penyerahan calon mempelai laki-laki dan langsung diterima oleh Bapak BMA dari Desa Kampung Melayu. Acara ketiga penyerahan calon kedua mempelai dari ahli rumah kepada penghulu. Acara keempat acara inti ijab dan kabul. Acara kelima kata sambutan dan acara keenam penutup. Untuk mendapat berkah dan juga kelancaran, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyerahan calon mempelai laki-laki yang akan diserahkan oleh Bapak Amirman dan langsung diterima oleh Bapak Darmin. Kepada Bapak yang bertugas kami persilakan dan segera hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini kami selaku mewakili dari keluarga Bapak Sabaroni, Ibu Nur Laila yang mana datangnya dari Sekayu, Palembang, Sumatera Selatan. Matur nuwun, salajengipun mekaten Bapak Darmin ingkang minangkani dados BMA wonten ing Dusun Kampung Melayu, khususipun wonten Dusun Kalih Sibarjo. Ngene dateng kesepakatan ulang ingkang sabun kepengker pramilo dinten menika, khususipun dinten akad nikah putranipun Bapak Sabaroni lan Ibu Nur Laila sakmangke badhe dipun akad nikahaken dumateng putrinipun Bapak Agus Bambang Supriyatin utawi Ibu Wagyati. Mila mekaten kula tansah matur kembah nuwun sanget sowan kula kala wau wonten ing mriki sampun dipun sambut kanthi rahmat-rahmah lan ugi dipun caosi panggenan ingkang sedaya. Saklajengipun bilih kula sakencang saking Sekayu Palembang Sumatera Selatan, mbok bilih wonten tata cara sopan santun ingkang kirang muji prana sepindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Pramila calon teman-teman kakung menika ingkang nami Nike Ardiansyah.
kadosipun ing wedal sak menika sampun siap keadaanipun wilujeng boten kirang setunggal punapa pramila kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim calon pengantin kakung kula pasrahaken dumateng keluarganipun Bapak Agus Bambang Supriyatin sak mangke mugi sageta dipun ijab kabulaken mekaten. Monggo sareng gedonga mugi-mugi acara ijab kabul sak mangke pikantuk kaberkahan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Walidaya waridawan ingayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNA wonten ing dhuwur kalih sawau Bapak memang sampun nyerahake calon pengantin kakung dumateng kawula. Kula tampi secara adat nggih menika kula nampi calon pengantin kakung, kula tampi leganing manah kula tangan terbuka asta terbuka mugi-mugi Allah taala mijabah sedya panipun Bapak Agus Bambang Supriyatin. Mugi-mugi lari menika samangke ijab kabulipun dadosa kaki lan ini tepi rubito wiwit awal ngantor jenukining paripurno. Temanten kakung menika badhe kula tampi kanthi asta kalih lapangipun dodo kula nggih menika mugi-mugi Allah taala mijabah sedya panipun Bapak Agus Bambang Supriyanto. Supriyatin nggih menika cekap panggenipun kula matur nampi calon temanten kakung kula tampi kanthi atos asta kalih mugi-mugi wonten taitaken jeneng kula anggenipun nampi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten tutupi atur mingkuli sababa dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun temanten menika kula badhe seraken dumateng Bapak Agus Bambang Supriyatin dumateng menika engkang wakili sesepuhipun wedal saha panggenan kula sumanggahaken. Sebelum acara kami lanjutkan, di sini kami mengundang kepada calon mempelai wanita Revika Eka Septiani untuk hadir di tengah-tengah majelis. Juga kami mengundang kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Imam, juga Bapak Muksi. Basmalah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kami hormati, acara yang kedua yaitu penyerahan lagi pada petugas kami dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terhadap kedua dalam hal ini di hadapan kedua saksi
kami tanyakan kepada calon pengantin perempuan ikhlas jika dengan Nike Ardiansa ini enggak ada paksaan nikahnya, suka sama suka, pilihan Anda sendiri, dijodohkan atau tidak dijodohkan. Tidak dijodohkan. Sudah siap menjadi seorang istri, lahir maupun batin, senang maupun siap ya. Retika, mau nikah dengan siapa? Nike Ardiansa. Hadir orangnya. Mana orang? Mana orang? Betul, gak keliru kan? Jihad. Hah? Pas ya? Gak berubah. Nike Ardiansa sudah ikhlas nikah ini. Gak ada paksaan. Suka sama suka. Pilihan Anda sendiri. Dijodohkan atau tidak dijodohkan. Sudah siap menjadi seorang suami, lahir maupun batin, senang maupun sudah siap ya. Mau nikah dengan siapa? Hadir orang, mana orang? Betul, enggak keliru kan? Kan jauh soalnya kan? Pas ya. Bapak, ibu-ibu, jamaah akan dihormati, akad nikah ini akan dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 November tahun 2021, tempat tanggal lahir, rantau Karoja, tanggal 30 Maret 1996, agama Islam, agama swasta, tempat tinggal, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Pas datanya, gak ada yang keliru ya. Orang tuanya bernama Bapak Sabarani. Betul, hadir bapaknya. Yang mana ayahnya? Nike ibunya bernama Ibu Nurlaila. Betul. Hadir, yang mana itu? Ya. Selanjutnya, Nike Ardiansa, kami tanyakan status Anda apa saat ini? Sudah pernah nikah belum? Kalau belum, apa statusnya? Lajang ya? Lajang atau menjak? Atau jejaka? Yang mana yang betul? Kami sebutkan ya, status ada tiga. Nijaya. Yang pertama itu buat istri. Sudah belum istri? Belum. Yang kedua sudah. Sudah belum? Yang ketiga perjaka. Yang mana status ini? Kalau lajang nggak ada di sini. Lajang nggak ada di sini. Kalau di luar banyak perjaka. Di sini cuma ada perjaka ya. Jadi statusnya perjaka. Nike, ini pernikahan berapa Nike? Yang kedua dan pertama? Pertama dan terakhir ya. Hanya mau yang misalkan. Bapak, ibu-ibu, jamaah akan dihormati. Adapun calon istri yaitu yang bernama Rafika Eka Septiani. Tempat tanggal lahir untuk UKUI tanggal 25 September 1998. Agama Islam dan perjalanan swasta tempat tinggal Desa Kampung Melayu. Pas. Rafika. Dan mereka keliru ya. Orang tuanya bernama Bapak Agus Bambang Supriyatin. Betul, hadir bapaknya. Yang mana ayahnya? Ya. Betul pak ayah. Ibunya bernama Ibu Wariyati. Betul, hadir ibunya. Yang mana ibu? Ibu. Statusnya pernah menikah? Pernikahan pertama juga ya. Selanjutnya Rafika Eka Syafiani kami tanyakan. Ada wali nikah, jadi rukun nikah itu harus ada wali nikah. Kalau tidak ada wali nikah, nikah itu tidak sah. Kami tanyakan siapa yang bertindak sebagai wali nikah, siapa nanti? Yang nikahkan siapa? Bapak kandung. Siapa nama bapak ini? Bin?
Selanjutnya Rebika Eka Septiani, kami tayangkan lagi. Rebika, di sini ada mas kawin, jadi syarat nikah itu harus ada mas kawin. Kalau tidak ada mas kawin, nikah itu tidak sah. Kami tanyakan, minta tidak mas kawin kepada calon suaminya? Minta. Berapa pada Rebika mas kawinnya? Mas, berapa gram? 5 gram emas tunai. Nike, sanggup kasih mas kawinnya? Berapa pada Nike mas kawinnya? Mas, berapa gram? Tunai. Bawa mas kawinnya? Tolong dikeluarkan. Ini mas kawin. Nanti dipersampai. Selanjutnya, Nike dengan Rebika, kami tanya lagi, setelah Anda berumah tangga nanti, ada tidak janji perkawinan? Waktu kalian masih pacaran kemarin, pernah tidak terucap janji pernikahan kalau sudah berumah tangga nanti? Ada lebih kah janji pernikahan kalau sudah berumah tangga nanti? Waktu masih pacaran kemarin, pernah tidak terucap janji pernikahan di antara kalian berdua kalau sudah berumah tangga? Ada lebih kah? Kalau ada, tolong sebutkan. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Jika ada janji pernikahan, tidak ada. Selanjutnya, Rebika, kami tanyakan, setelah akad nikah nanti, minta tidak suami menjaga taklim, yaitu janji suami pada istrinya, salah satu bunyinya tidak akan menyakiti badan jasmani saya, yang pertama. Yang kedua, tidak akan mengasih 2 tahun buat belum-belum. Itu harus dibacakan lebih bagus, tidak apa-apa. Karena sudah tak itu bukan butuh antara nikahnya. Atau cukup di tengah tangan aja. Atau mau dibaca, itu tak bisa dibacakan. Itu sanggup baca juga kali. Yang pertama, tidak boleh mukul. Yang kedua, tidak boleh pergi. Saya, Bapak Iman, Desa Kampung Melayu. Saksi kedua, yaitu saudari saya, Bapak Norin, Desa Kampung Melayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kami hormati. Cuma tadi, berkas berkas singkat dari simbol pendaftaran nikahnya. Acara berikutnya yaitu penyerahan mas kawin kepada calon suami. Kami silakan untuk memberikan mas kawin kepada calon istri. Terlebih dahulu kami mohon agar kiranya dari orang saksi untuk menyerahkan terlebih dahulu. Yakin mas kawin? Ya. Sudah yakin kan? Kalau yakin? Silakan nikah aja kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa. Allazi la ilaha illa. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu kami akan bacakan khotbah nikah. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minas shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya
inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qala'idan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum mawaddatan wa rahmah inna bizzakayati liqawmi yazalu qawwamuna ala nisa'a ahmal bisim nabi falesa minni wa qala'idan ad-dunya. Bapak, ibu-ibu, jamaah dan terhormati, terusus kepada ketua dan pengantin yaitu Sabara Ibu Ardansa dengan saudari Rebika Eka Setiani, yang mana sebentar lagi kalian berdua akan diakad nikahkan, yang mana sebentar lagi status kalian berdua akan berubah. Ibu selama ini perjaka akan menjadi seorang suami, Rebika selama ini perawat akan menjadi seorang istri. Ada hak kewajiban antara suami dan istri. Mika, sudah tahu belum kewajibannya sudah nikah nanti? Menafkahi istrinya lahir dan batin. Rebika, taat pada suami dan melayani suaminya lahir dan batin. Itulah rumah tangga ya. Mungkin selama ini Mika belum datang rumah. Makan tinggal makan kan, tidur tinggal tidur, pulang kadang nggak pulang, kadang pulang pagi. Kalau sudah menikah ada tanggungan, yaitu istrinya. Ya, selama ini kan tidak nggak uang, ayah nggak uang, belum usah sekian kan. Tapi kalau sudah menikah tidak boleh lagi. Ya, ini itu harus memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Bismillah, selanjutnya ada Rebika ya. Rebika selama masih perawat, tinggal makan, tinggal tidur. Kalau sudah menikah nanti, tidak boleh lagi minta uang kepada orang tuanya. Karena kata Rebika, kewajiban orang tua itu ada tiga. Yang pertama itu melahirkan, yang kedua membesarkan, yang ketiga menikahkan. Jadi kalau sudah menikah, tanggung jawab orang tua jatuh kepada suami. Sanggup tak minta memberikan nafkah kepada istri? Kalau tidak sanggup, batal bisa nikah. Mau batal nikah? Sanggup kan? Cukup-cukup juga. Senang kan? Ragu-ragu tak nikah. Kalau ragu, batal. Tidak mau batal. Tidak mau ya. Ya, diusahakan. Buktinya kami masih rukun Pak, masih sanggup punya melakar. Bapak ini dari kecil sanggup Pak ya. Ini kan tinggal besar, tinggal ambil aja. Ya sanggup kan? Nah jadi pesan kami kepada kalian berdua, kalau ada masalah dalam rumah tangga, baik mimpin dengan ketika, yang besar itu tolong dikecilkan, yang kecil tolong dihilangkan. Itu rumah tangga. Yang berikutnya, yang bisa menjaga tujuan rumah tangga kalian itu kalian berdua, orang tuanya cuma bisa mengawasi ya, dan sebagainya. Jadi yang bisa mempertahankan tujuan rumah tangga itu yaitu kalian berdua ya, kandung kan. Nah jadi sebentar lagi di keadiansa saya terima nikah dan kawinnya Rebika Eka Setiani
binti Agus Bambang Supriyati dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Saksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulillah atma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'inin, hamdan yurafil mahluk kafir majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahu li jalalatik al-tari wa adili sultani Ibn Muhammad. Rabbana zulamna husana wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana sihara wa lika muslimin wal muslimat wal mu'minin. Allahumma alifaina mita hadian dala lafkabaina akam bahawa Allahumma alifaina. Allahumma alifaina mita hadian sala Rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afiatan min jasrati la siyadatan bil aini wa barakatan mukhiratan ba'dal maut. Allahumma habibna alayna biratul yakina turawata aniyyat anna lelika shima imama Rabbana wa la tatam fi kulubina illa liladina aman Rabbana finna tarahum turahim Rabbana atila fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa inna adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi ibni wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin singa takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin, pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021, saya yang bernama Niki Ardiansa bin Sabarani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Repika Eka Septiani binti Agus Bambang Supriyati dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam pada istri saya tersebut, saya menyatakan sigah taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial Kampung Melayu tanggal 22 November 2021 tertanda suami Nike Ardiansa Repika Eka Septiani binti Agus Bambang Supriyati. Thank you.
Ibu jamaah kami hormati, kemudian tadi pelaksanaan nikah yang mana lancar tidak ada halangan, maka pada hari Senin tanggal 22 November tahun 2021 kurang lebih jam 10.40 menit antara saudara Mika Agensa bin Sabarani dengan saudari Retika Eka Setiani binti Agus Bambang Supriyadi telah sah atau resmi menjadi suami istri menurut agama Islam dan perkawinan nomor 1 tahun 2004, dan pernikahan mereka telah terdaftar di KUA Kecamatan Permanyu Hulu dengan nama akta nikah 126/10/11/2021. Sebagai bukti mereka telah sah menjadi suami istri, dua pria ini mendapatkan surat nikah yang pertama warna. Ini mas, di kamera ini mas, senyum. Diterima, diambil, disalam, diambil. Tahan. Oke, salam. Diterima, diambil, disalam, dicium tangan, nunduk. Cium, tahan. Siap, Pak. Oke, Pak. Disalam, dicium tangan Bapak. Tahan. Ya, siap, Pak. Senyum, 1, 2. Geser dikit, Bu. Masih. Ya, senyum, 1, 2. Satu dua. Jemaah yang terhormati, dengan tadi rangkaian acara pelaksanaan nikah terakhir kami petugas dari KUA Kecamatan Permanyu Hulu. Apabila kesalahan terdapat, saya mohon maaf yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan untuk acara ini dengan sama-sama selepas kandala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu
maaf yang spesial pada seluruh hadirin dan hadir semua. Seandainya dalam kami sekeluarga besar menyambut menempat dudukkan para bapak-bapak dan ibu sekalian tak sesuai dengan selera bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin kurang nyaman. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besar. Kemudian rasa terima kasih. Terima kasih yang pertama kami tujukan kepada Bapak Kades dan Bapak Imam selaku perangkat desa dan perangkat agama yang telah memfasilitasi kami sebagai besar sehingga cara pendidikan ini dapat berjalan sesuai dengan itu. Kemudian terima kasih yang kedua kami ucapkan juga kepada Bapak pimpinan KUA Kecamatan Berman Ulu yang telah memandu, memimpin dan mengarahkan pernikahan kedua cucu-cucu kami sehingga pernikahan ini dapat berjalan dengan lancar seperti tadi sama-sama kita saksikan. Yang ketiga, terima kasih kami kepada seluruh kepanitiaan kerja yang sejak beberapa minggu yang lalu telah membantu kerepotan kami sekeluarga besar mulai dari merencanakan, menebang bambu, menegakkan taruh, serta puncaknya hari H pada hari ini. Rasa terima kasih itu moga-moga diterima oleh Tuhan sehingga amal kebaikan seluruh rekan-rekan panitia kerja mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami rasa sambutan kami tidak perlu kami panjang lebarkan, itulah usaha pengutaraan kami selaku wakil ahlima kakeknya Eka Reka Sudiani kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebagai penutup acara, kami sebagai penutup sambutan kami, kami akan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan kepada pimpinan. Antara Revika Eka Septiani dan Nike Ardiansa dan memasuki penghujung acara yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup, apabila dalam kami memandu acara terdapat kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri usikum panaksi bidakwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis
habis nyawaku sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do. Jadi teman. Sebelum nyanyi mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita berkumpul. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan segenap panitia, aparat desa dan juga BMA yang telah bersusah payah membantu kelancaran acara kami. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam hal ini tidak banyak yang saya sampaikan untuk kedua mempelai anakku Pika, anakku Nika. Kalian hari ini telah berikrar untuk membangun suatu rumah tangga. Ingatlah ikrar itu sangat suci, sakral. Ya. Jadi Bapak harap kalian harus bisa menahan gempuran. Dalam hal ini mungkin dalam kehidupan rumah tangga akan banyak cobaan-cobaan. Jadi pesan saya untuk Pika, hormati suamimu, patuhi semua perintah suamimu. Untuk Nika, tolong jaga anak Pika. Tolong. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Untuk rekan-rekan segenap panitia, saya ucapkan terima kasih atas kebaikan bapak-bapak semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang nyanyi mbak-mbaknya. Oke, boleh majian sudah disiapkan lagunya? Oke. Yo.
Yang luar biasa, kemerasaan yang penuh cinta. Mas Iung, ayo ikut gabung, kita nyanyi bareng Mas Eno. Bahagia bersama kedua mempelai, bahagia bersama keluarga besan. Suatu senja di kala kita di lautan yang tidak dijangkau, jangan terbang bermain di derunya air. Suara alam ini sinar surya perlahan mulai terang. Suara kita mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara berada
jiwaku tentram di sampingmu. Keindahan jikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian berdebar, burung cabang di derunya air, suara alam ini hangatkan jiwa kita. Para sinar surya suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Pada hati membentang erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kebesaran ini janganlah cepat berlalu. Kebesaran ini jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Pak Sukir, mungkin ada yang mau kembali diucapkan untuk segenap panitia ataupun tamu undangan sambil kita mengejar waktu, masih ada 3 menit di api saya. Ucapan. Okay. Kue rasa tak ucapi yo, okay. Tak tendang. Baik, terima kasih Bapak Sukir yang sudah menyumbangkan lagu. Beliau adalah ayah dari Mas Supri, artinya juga Mbah Kakung atau kakek dari kedua mempelai. Sikapku apa
Terima kasih.
kira pisau digugur.